Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik semuanya ya. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang merger dan akuisisi. Di mana merger dan akuisisi adalah merupakan bentuk-bentuk dari aksi korporasi. Sebelumnya izinkan saya untuk men-share slide yang sudah saya akan. Merger dan akuisisi adalah bentuk dari penyatuan dua entitas ataupun lebih, baik itu nanti akan menjadi entitas baru ataupun tetap menjadi entitas yang seperti sebelumnya. Akuisisi sendiri di sini berarti adalah pengambilan alih atau penguasaan atas suatu entitas, di mana perusahaan akan mengakuisisi perusahaan lain. Dalam artian di sini adalah perusahaan tersebut akan menginvestasikan modalnya dan menguasai perusahaan yang akan diakuisisi sebagai pemegang kendali. Jadi nantinya segala keputusan berada pada perusahaan yang mengakuisisi. Kemudian ada merger. Merger adalah penggabungan usaha antara dua atau lebih entitas berbeda dan membentuk suatu entitas baru yang berbeda dari entitas-entitas sebelumnya. Akuisisi sendiri bisa kita temui pada ketika Google mengakuisisi Android, ya, di mana pada saat itu untuk kepentingan strategis Google membeli saham dari Android yang kemudian akhirnya melahirkan telepon Android yang kemudian bisa dipakai digabungkan dengan teknologi yang dimiliki oleh Google. Kemudian ada merger, ya. Merger tadi contohnya adalah mungkin kita pernah kalau di sekitar masa tahun 90-an pernah mendengar tentang penyatuan beberapa bank milik pemerintah, ya, yang kemudian saat ini bernama Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri itu sendiri berasal dari beberapa bank milik pemerintah, diantaranya ada Bank Budidaya, kemudian Bank Eksim, dan beberapa bank lainnya, ya. Nah, contoh lain sendiri kita bisa temui di Bank Syariah Indonesia, ya, yang baru saja bergabung sekitar setahun yang lalu, di mana Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari tiga bank syariah milik pemerintah, yaitu Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank Negara Indonesia Syariah, dan BRI Syariah. Nah, mengapa sih perusahaan melakukan merger ataupun akuisisi? Beberapa alasan dikemukakan. Pertama adalah tujuan untuk memperkuat modal. Kita tahu ketika ada dua entitas atau lebih bergabung, maka modal yang dimiliki oleh entitas itu akan semakin banyak. Nah, seperti contoh pada kasus Bank Syariah Indonesia, maka permodalan mereka menjadi kuat, ya, dalam hal ini tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk mereka bisa menjadi pemain di pasar bank syariah di terutama di Asia dan nantinya di dunia. Yang kedua itu alasan melakukan merger adalah untuk tujuan penguasaan pangsa pasar. Seperti pada merger yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, masing-masing entitas sebelumnya, masing-masing perbankan syariah yang sudah ada sebelumnya itu, masing-masing sudah memiliki baik itu nasabah, baik itu debitur, ya. Dengan adanya penyatuan, maka jumlah pasar yang nanti akan dikuasai oleh masing-masing perbankan itu akan semakin besar. Karena kan yang satu entitas dia punya pasar sebelumnya, entitas yang lain punya pasar sebelumnya, dan entitas yang lain juga punya pasar sebelumnya. Ketika mereka bersatu, maka pasar itu akan semakin luas. Seperti pada kasus Bank Syariah Indonesia tadi, mereka bisa pada akhirnya mereka bisa bersaing dengan bank syariah yang ada di Asia, bahkan yang ada di dunia. Kemudian alasan yang ketiga adalah pertimbangan pajak.
pertimbangan pajak dalam hal ini adalah beberapa entitas melakukan merger itu karena ada kesulitan dana di suatu entitas yang lain. Jadi ketika misalnya ya satu entitas ini membukukan kerugian, sementara entitas yang lain membukukan laba, ketika mereka digabung, maka kerugian tadi akan mengurangi laba yang diperoleh oleh perusahaan entitas yang satunya lagi. Sehingga tentunya pajak yang akan dibayarkan akan lebih kecil dibandingkan sebelum terjadi merger. Kemudian, alasan untuk melakukan merger yang keempat adalah membeli aset di bawah replacement cost. Kalau misalnya ada perusahaan, misalnya contohlah perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan, ya, kemudian mereka memiliki beberapa sumur-sumur minyak, ketika terjadi merger ataupun akuisisi, maka perusahaan yang mengakuisisi atau perusahaan yang membeli, menginvestasikan di entitas yang satunya lagi, itu dia bisa membeli sumur minyak itu dengan harga di bawah replacement cost-nya. Kemudian juga tujuannya untuk diversifikasi, karena entitas yang lain itu bisa jadi dia memiliki bisnis yang berbeda. Jadi ketika ada perusahaan yang bergabung, maka sumber pendapatannya itu akan bertambah. Terus yang jasa maupun produk yang ditawarkan kepada konsumen juga semakin beragam. Kemudian alasan melakukan merger di sini adalah insentif pribadi bagi perusahaan, karena untuk tujuan meningkatkan kekayaan bagi si perusahaan sendiri, terutama bagi pemiliknya. Nah, jenis-jenis merger yang kita ketahui, yang pertama adalah namanya horizontal merger. Nah, horizontal merger ini adalah merger antar perusahaan yang memiliki bidang usaha sama. Merger di antara bank syariah mandiri, kemudian BNI syariah, kemudian BRI syariah. Ini bentuknya adalah horizontal merger. Kenapa? Karena mereka sama-sama berada di bidang perbankan. Kemudian ada vertical merger, yaitu merger antara perusahaan dengan retailer maupun suppliernya. Jadi sifatnya itu dari atas ke bawah. Ya, jadi perusahaannya itu bergabung, ya, kemudian membentuk suatu perusahaan baru di mana entitas yang sebelumnya bergabung itu yang salah satunya adalah sebagai perusahaan yang induknya, kemudian ada suppliernya. Nah, kemudian ada congeneric merger. Nah, merger ini adalah merger antara perusahaan yang memiliki bisnis yang saling berhubungan. Nah, contohnya mungkin merger dari Tokopedia dengan Gojek. Bidangnya beda, tapi mereka punya sinergi. Kenapa? Karena Gojek di sini sebagai sisi transportasinya, dan Tokopedia di sini sebagai perusahaan perdagangannya. Jadi saling ada sinergi di antara kedua entitas tersebut. Kemudian ada conglomerate merger. Nah, ini adalah merger dengan perusahaan yang memang dia punya bidang usaha yang sangat berbeda sama sekali, ya. Artinya dalam hal ini bisa saja, misalnya satu perusahaan berada di bisnis transportasi, kemudian satu perusahaan lagi berada di industri rumah sakit kesehatan. Nah, ini adalah kan bidang yang sangat beda, jauh banget ya hubungannya ya antara transportasi dengan kesehatan. Atau misalnya perusahaan yang berada di bawah Citicorp, ya. Nah, itu contoh dari merger yang dilakukan secara konglomerasi. Kenapa? Karena bidang-bidang mereka itu berbeda. Jadi di dalamnya itu pada saat itu banyak, ya, banyak bidang, ada misalnya televisi segala macam, dan akhirnya mereka bergabung menjadi satu, menjadi Trans Corporation. Di dalamnya itu banyak perusahaan yang memiliki bidang usaha berbeda-beda.
Nah, ketika mau melakukan merger ya, ataupun melakukan akuisisi, di mana perusahaan yang akan di merger ataupun diakuisisi, mereka biasanya akan memberikan nilai perusahaan. Ya, jadi ketika melakukan investasi, memang si perusahaan yang mau mengakuisisi ataupun mau melakukan penggabungan itu, mereka harus tahu berapa sih nilai yang harus diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk mengetahui nilai perusahaan yang menjadi sasaran ya di dalam proses merger dan akuisisi ini, ada beberapa pendekatan ya untuk menentukan nilai perusahaan. Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan book value. Pendekatan book value di sini merupakan pengurangan nilai aset di neraca dan nilai utang di neraca. Jadi kalau di neraca itu atau di balance sheet itu ada pos aset dan kemudian ada pos hutang, maka nilai bukunya adalah aset, total aset dikurangi dengan total hutang. Nah, sebagai contoh di sini, misalnya aset diasumsikan memiliki nilai setelah dikurangi dengan penyusutan adalah sebesar 1 miliar. Kemudian hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah 400 juta. Jadi nilai buku net worth dari perusahaan yang ingin di merger atau ingin diakuisisi adalah sebesar 600 juta. Itu kalau menentukan nilainya ya, nilai perusahaannya itu menggunakan pendekatan book value. Pendekatan kedua adalah pendekatan appraisal value. Pendekatan appraisal value di sini melakukan perhitungan nilai perusahaan menggunakan nilai perusahaan yang dinilai dari perusahaan penilai yang independen. Jadi perusahaan yang menentukan perusahaan mana yang mau di merger ataupun yang mau diakuisisi, dia akan menyewa pihak ketiga yang independen untuk menilai nilai perusahaan tersebut sebelum dilakukan merger atau akuisisi. Hasil penilaian yang dilakukan oleh kantor appraisal tersebut digunakan untuk terjadinya merger dan akuisisi. Itu pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan stock market value. Nah, di sini nilai perusahaan itu merupakan kapitalisasi pasar ataupun jumlah saham perusahaan yang beredar dikali dengan harga pasar saham saat ini. Nah, jadi kalau untuk pendekatan stock market value, memang di sini kita menggunakan harga pasar dari saham yang akan diakuisisi atau di merger kemudian dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, yang terakhir adalah pendekatan cash flow value. Nah, cash flow value ini biasanya yang paling banyak digunakan dan lebih akurat ya, karena menggunakan present value dari seluruh arus kas yang dihasilkan perusahaan sejak sekarang hingga dianggap seterusnya, kan kalau perusahaan kan going concern ya, jadi sampai selamanya perusahaan itu berdiri. Nah, dalam melakukan perhitungan pengukuran nilai perusahaan menggunakan cash flow value ya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita tentukan dulu incremental cash flow merger. Apa itu incremental cash flow merger? Incremental cash flow merger ini adalah sisa arus kas dari kegiatan merger yang diperoleh dari selisih antara arus kas sebelum merger dengan arus kas setelah merger. Jadi kita hitung dulu berapa sih arus kas yang setelah merger dan kalau sebelum merger itu berapa. Nah, selisihnya itu merupakan nilai nantinya akan dihitung sebagai incremental cash flow. Nah, kemudian yang kedua, menentukan periode arus kas tidak bertumbuh secara konstan. Jadi, misalnya dalam jangka waktu 3 tahun, jumlah arus kas itu 100 juta dan sampai dengan tahun ketiga dia akan tetap 100 juta. Nah, di tahun keempat akan terjadi kenaikan ataupun penurunan. Nah, itulah yang dinamakan dengan periode selanjutnya arus kas diasumsikan bertumbuh. Tentunya harusnya naik terus ya arus kasnya. Nah, kemudian yang ketiga yang dilakukan adalah memperkirakan suatu tingkat diskonto. Ya, tingkat diskonto ini sebesar biaya modal atau weighted average cost of capital ya,
dari si perusahaan targetnya. Jadi kita ngitung dulu tuh berapa sih biaya modalnya atau WACC-nya tuh berapa. Nah, itulah menjadi kemudian kita hitung present value-nya. Jadi kalau sudah ketemu ya berapa biaya modalnya dari perusahaan yang ditargetkan, nah kita hitung total present value dan dari incremental cash flow. Nah, kemudian yang kelima, langkah selanjutnya adalah membagi present value dari incremental cash flow dengan jumlah lembar saham perusahaannya menjadi target. Nah, ini nanti dapatnya adalah jumlah saham atau nilai saham per lembar. Ya, tapi nilai saham per lembar ini adalah yang siap untuk di merger dan diakuisisi. Nilai, nah, nilai ini yang diperoleh dari selisih antara present value dengan jumlah lembar saham ya. Jadi artinya jumlah saham per lembarnya ini merupakan nilai maksimal yang ditawarkan perusahaan yang mengakuisisi pada perusahaan yang diakuisisi. Jadi nilai yang maksimal yang ditawarkan ketika perusahaan itu mau dijual. Oke. Nah, ini ada contoh dan nanti kita akan bahas contohnya di kelas ya. Jadi contohnya perkiraan incremental cost itu cash ya. Ini periodenya 5 tahun di mana dalam 5 tahun itu kenaikannya tetap stagnan ya. 100% lah. Nah, kemudian di tahun ke-6 diharapkan arus kas konstan bertumbuh dengan perkiraan tingkat pertumbuhan 5% per tahun. Nah, kemudian rasio hutang perusahaan target diasumsikan tidak berubah sepanjang merger, sehingga biaya modal atau WACC juga tidak berubah, yakni 10%. Nah, jumlah saham yang beredar perusahaan targetnya adalah 1 juta dan harga pasar saham harga 1.500 per lembar. Oke. Nah, baik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Setelah ini, saya akan menjelaskan bagaimana jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam slide yang Anda semua punya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi.